Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ai, korang jom tarap. Dah masuk ke belum? Hai Cahir, untuk makan. Pagi Krisha. Wow. Hai Lia from Indonesia. Waalaikumsalam Jajai. Korang hari ni ada apa nak buat tak? Kalau tak ada, pergi belajar. Kita orang ada RPM ulangan. Sarapan. Ni je. Bubur. Hai Fauzia dari Nilai. Nilai. Ni dah tempat abang saya. Hai Azrina. Waalaikumsalam Azrina. Nora. Izza. My name. Terima kasih banyak Nur Hafiza. Tekan button share. Share. Hai Kak Asma from Sarawak. Okay, jom. Live. Nggak jauh cepat. Jom. Sekejap, jangan bazir. Bismillah. Habis eh? Hai makcik Tabaria from Terengganu. Okay. Saya keluar kejap. Muaz, Umi lagi pantai eh? Pantai. Habiskan dulu. Sikit lagi, sikit lagi. Nanti pergi pantai. Bilang nak pergi pantai kan? Aduh, nampak Umi. Sorry korang. Anak-anak pergi mana eh hari ni? Hari ni kami bawa family Tuan Najib, family Najib Asadok semua sekali, adik-beradik bercuti. Kalau korang perasan, bulan lepas ke 3 minggu lepas, family saya turut serta. Saya bawa family saya. So ini kita bawa semua family Tuan Najib. Alhamdulillah tak ada siapa pun yang tak join. Masa saya hari tu yang tak join adik bongsu saya. So dia macam, dia macam bukan merajuk, dah besar bukan merajuk, tapi macam Allah pun tak ajak. So nanti next lah. Sebab kita nak tunggu semua orang, nanti tak bercuti. Kita pun tak tahu dia boleh cuti ke tidak. Waalaikumsalam Syahda. Terima kasih banyak Su Yaya. Okey, kita nak cakap pasal merendah diri. Korang okey tak? Panas sikit lah, biasalah. Tapi sekarang baru pukul berapa? 8 lebih kan? Dah nak pukul 9. InsyaAllah lah, harap-harap matahari ni matahari sihat lagi. Hai Dani. Okey. Saya nak cakap pasal merendah diri. Bukan saja nak belajar,
Actually kita dituntut untuk jauh daripada sombong. Rendah diri means kita berusaha untuk jauh daripada sombong. Mana family aku? Oh, ada ni. Mereka nak main game pagi ni. Amin, terima kasih banyak. So kita menyantunilah ahli keluarga. Semoga rezeki kita berkah. Memang mahal untuk hotel pada peak season. Waktu ni adalah peak season kerana cuti Deepavali. Memang full house. Dia dah tak ada nak bagi diskaun dah. Bilik RM1,500 lah semalam. Ya sayang. Okey. Ah, tak boleh main kat hotel, tak ada orang. Main kat sini je. Tak mau kat hotel. Kita semua kat sini. Mana Cik Wan? Cik Wan nak buat game. Ha tu. Tu, Cik Wan nak buat game tu. Main game best. Ah, pakcik-pakcik dia nak buat game. Waalaikumsalam Nik Rozihan. Betul dah vitamin D, asma. Waalaikumsalam Umi Kalsum. Kat mana tu Nurul Fatihah? Dekat bercuti. Bercuti dekat area Desaru. Kan? Iti bear. Waalaikumsalam. Mesti suka patung bear. Macam saya dulu. Thank you banyak Hasmah Langkawi. From Langkawi ya. Saya rindu Langkawi. Saya suka duduk kat Dedana. Sebab dia dekat dengan pantai dan tempat saya main jet ski. Ada apa tu? Paradise? Apa nama? Dah lupa dah. Ha? Okay. Saya tahu bagi yang tak biasa. Bagi yang tak biasa ucap terima kasih. Bagi yang tak biasa minta maaf. Actually saya nak bagi tahu dekat korang. Kedua perkataan itu adalah perkataan yang sebenarnya dua perkataan yang akan memuliakan diri kita jika kita gunakannya tepat pada waktu. Ha, nak kata contohlah minta maaf eh. Takkanlah tak buat salah pun sikit-sikit. Minta maaf eh. Ha, dia dah tak berapa sangat. Dia tak berapa ngam. Minta maaf, buat lagi. Ha, buat 10 kesalahan, minta maaf 10. Jangan sampai orang kata apa, tak minta maaf lah. Sebab buat lagi. Ha, tak, bukan. Perkataan minta maaf dan terima kasih tu memang bagus digunakan secara kerap. Tetapi kena pada waktunya dan kena pada caranya. So, cara kita minta maaf tu yang kita memang nampakkan kita takkan buat lagi. Seboleh-boleh. Ya, rasmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Betul. Padi banyak apa kita dapat makan. Ha, dia pun menunduk. Bukan macam lalang eh. Terima kasih lagilah kita kena selalu ucapkan korang. Kalau korang pendiam macam mana pun eh, saya nak ajar lah. Paksalah diri tu cakap terima kasih kepada orang. Oh ya ke, Noliana? Tak apa. Live-live saya boleh tengok balik semula. Kalau tak sempat, it's okay. Saya faham. Saya live ni pun sebagai niat saya. Memang first kerana tanggungjawab. Saya berasa bertanggungjawab nak live dengan tuan-puan. Follower-follower Najib Asaduk page. Saya rasa kalau saya boleh memberi sedikit, mengapa saya tidak memberi? Berdasarkan pengalaman saya. Yalah, pengalaman saya apa? Saya mengajar diri saya untuk merendah diri lama dulu. Saya yakin orang yang rendah diri ni, dia akan dapat banyak ilmu. Dia akan dapat banyak harta kekayaan. Dia akan dapat sihat sebab hati dia bersih. Dia tak ada apa nak sombong. Tak ada apa kita nak belagak. Tak ada apa kita nak besar-besar diri. Walaupun kita pandai ke. Dulu saya, yelah nak kata kenapa kena belajar rendah diri. Saya cikgu tau. Saya cikgu. Sama je. Budak-budak ni. Kalau kita tak ajar dia daripada kecil. Sama je. Siapa yang pandai, yang kelas pandai tu dia lebih kepada more sombong. Tapi dia budak-budak. Dia sombong pun tak dapat dosa tapi. Bahaya kalau kita biarkan. Sebab nanti dia akan bawa perangai sombong tu sampai besar.
Sebab itu mak ayah tolong take note kepada perangai anak-anak. Selalu bagi tahu dia orang. Tegur orang tua. Salam. Salam orang tua. Bermanis muka. Just ajar simple word je. Ucap terima kasih kepada pak cik mak cik. Kalau buat salah kepada ibu bapa, minta maaf. Kalau buat salah sesama adik-beradik, minta maaf. Saya ajar anak-anak saya 5 orang tu supaya hormat pada Abang Amar sebab Amar yang tua. Walaupun perangai Amar bukanlah semenggah sangat pun. Suka dengki adik-adik. Tapi sikitlah jadilah. Kita ajar sikit-sikitlah. Dia masa kecil-kecil ni kita tak payah nak stres sangat. Nanti anak-anak kita tak nak dengar. Relax-relax, cool-cool. Jadi mak ayah yang cool-cool. Yang penting kita bercakap. Macam mak ayah saya dulu. Ui, mak saya kaki bebel tu. Tapi, masa kita kecil, kita pening tau. Macam, aduh, mak ni, aduh. Macam tu. Tapi, bebelan, siapa macam saya? Bila kita pergi you, bila kita belajar jauh-jauh. Even bila kita dah kahwin ni. Kita ingat lagi mak kita pesan apa. Selalu mak lah yang banyak pesan. Kalau ayah ni, dia macam biasalah ikut pesanan mak. Macam tu kan? Ayah banyak pendiam. Tapi, saya ni anak ayah. So, saya banyak borang dengan ayah saya. So, saya dapat nasihat dari kedua-dua orang tua saya. Ya, siapa yang anak perempuan rapat dengan ayah, banyak faedah dia. Dia akan jadi orang yang berdikari. Dia akan jadi orang yang... apa eh? Kalau ada ayah-ayah dengar, baiklah dengan anak-anak perempuan. Anak perempuan akan cepat bijak tau. Kalau siapa anak perempuan baik dengan ayah, ataupun ayah cuba baik dengan anak perempuan, buat aktiviti dengan anak perempuan. Anak perempuan tu akan jadi orang yang bijak. Dan selalu puji dia cantik. Sebab supaya dia tak perlukan lelaki lain untuk puji dia cantik. Supaya dia tidak, kan banyak kes kan. Saya cikgu. So saya dapat banyak kes. Banyak isu-isu remaja yang kita seram. Tetapi bila kita fikir balik, kau nak seram-seram pun salah siapa? Salah kita lah parents. Salah kita lah guru-guru. Salah kita lah para pendidik masyarakat. Kenapa? Contoh remaja kes apa? Apa kes remaja sekolah menengah? Saya kan dulu guru ganti sekolah menengah. Saya banyak jumpa kes-kes sumbang mahram. Masya Allah, subhanallah. Ni nak apa ya? Nak apa ya Cik Ani ya? Ya, ni ada apa-apa ke nak apa? Ya, dia balik saya. Bila saya bersepah ya di sini. Okay. So, apa masalah remaja-remaja zaman sekarang? Sumbang mahram. Bukan sumbang mahram. Berzina. Berzina dengan pelbagai lelaki. Ha, ada. Bukan ada, banyak. Banyak berlaku di sekolah menengah. Ada yang dibuat di mana? Kelapa sawit, kebun getah, dengan tak kiralah bangsa Malaysia, dengan rakyat Malaysia, bangsa Malaysia ke bangsa asing. Seram. Kita sebagai guru-guru dan orang tua sepatutnya kita jangan seram je. Kita kena ambil tanggungjawab. Apa yang aku dah buat ni? Apa yang aku terlupa nak bagi tahu anak-anak remaja ni? Apa yang cikgu-cikgu, tolonglah. Kes-kes kita kalau kita biar remaja kita kenapa makin berleluasa sebab ramai yang dah tengok benda-benda lucah di media sosial. Benda ni memang korang, kita semua kena ambil berat weh. Kita jangan tuding sana tuding sini, bukan anak aku. Bukan anak aku. Memanglah tak kena lagi kat anak kita. Nauzubillah. Saya berpegang pada prinsip apa tau? Mek, lah Mimi. Once kita jaga anak orang. Once kita jaga macam cikgu kan. Jaga anak murid di sekolah. Once kita jaga anak orang. Allah akan jaga anak kita. Once kita jaga anak sedara. Allah akan jaga anak kita. Once kita jaga. Tak kiralah kanak-kanak yang kita jumpa. Macam ni bercuti-cuti ramai kanak-kanak. Kita care dengan dia orang. Tengoklah anak siapa kan. Kalau kita nampak macam tak. Macam main kat dalam. Nak masuk laut ke apa. Kita tak kisahlah anak siapa. InsyaAllah Allah jaga anak kita. Termasuklah kalau kita jaga maruah anak orang. Ni satu lagi kes. Kalau kita dapati ada anak-anak si Anu tu dah berlaku zina atau sumbang mahram atau apa-apa, jangan kita pergi jadi makcik bawang. Tolonglah. Jangan kita malukan family tu. Kadang-kadang kan makcik ni kan dia tak sedar tau. Dia cerita pasal anak si Anu. Belum tentu tak kena pada anak kita. Kalau kita tahu, why not kita diam? Diamlah sebab orang tu malu. Mana ada mak ayah nak anak dia... macam ni?
Mana ada mak ayah nak anak dia berzina? Ada ke? Tak ada. So kalau kita tertahu, saya memang takkan ambil tahulah, tapi saya banyak tertahu. So apa saya buat? Saya doakan dia, ya Allah ya Tuhanku, lindungi dia, lindungi maruah dia, berilah dia kebahagiaan, berilah dia petunjuk untuk dia bertaubat. Dah, settle. Tak payah nak cerita. Nak tahu tak anak si Anu kenapa macam gitu? Tak payah, tak payah buat-buat pelik. Tak payah nak buat-buat pelik. Kita hidup sebagai manusia ni tak payah nak pelik-pelik sangat. Sebab kita pun manusia yang pelik sebenarnya. Kita pun pelik pandang-pandang orang lain. Kalau orang pelikkan kita, kita stres tak? Stres. Kenapa dia tu ni? Kenapa dia tu tak make up? Kenapa dia tu selekeh, semebeh? Stres tak? Stres. Macam semak lah. Kau tak payah cakap pasal aku banyak lagi benda lain nak fikir. Sama juga, kita tak payah pelikkan orang lain. Apa yang berlaku pada orang lain belum tentu tak berlaku pada kita, tuan-puan. Kita ada anak-anak. Alangkah baiknya kita doakan mereka. Game nak mula. Okay, saya pun tak bercadang nak lama sebab nak join game tu. Cuma tu dah saya ingatkan tadi, cara kita nak belajar rendah diri. Saya tahu ada yang pendiam. Saya pendiam lah, saya tak pandai nak bercakap. Saya pendiam lah, saya memang pendiam. Saya memang macam ni dari kecil, tuan-puan. Pak Nil kenal Pak Nil? Haji Azril Nawawi, Datuk Haji Azril Nawawi. Pak Nil pesan apa? Dia cerita. Dia cerita dengan saya punya team lah. Okay, korang. Masa baru lahir, masa keluar dari perut ibu tu, semua nangis tak? Semua nangis dengan kuat tak? Tu tanda baby sihat. Baby yang nangis-nangis lepas dia keluar tu tanda dia sihat. Dia dapat oksigen yang cukup. Kan? Semua nangis. Mana ada baby yang senyap je, melainkan baby tu ada masalah. Jadi dah besar, kenapa nak gunakan alasan saya pendiam? Saya pendiam lah. Nak suruh cakap terima kasih pun nak guna alasan saya pendiam lah. Saya tak reti lah nak bercakap dengan orang. Come on. Ada benda yang kita memang boleh pendiam lah. Ikutlah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, sebab dengan jadi diri sendiri kita akan bahagia, tuan-puan. Saya percaya dengan... Sorry, saya pening-pening. Saya percaya dengan kenyataan tu. Sentiasa jadi diri sendiri, tetapi kalau rasa diri sendiri tu ada sombong, tak erti ucap terima kasih ke orang, tak erti minta maaf kalau buat salah, benda tu nak kekalkan ke? Saya tanya korang, benda-benda macam tu nak kekalkan ke? Nak berbangga ke? Biarlah ni diri aku. Macam tu ke? Sedangkan kita hidup sesama masyarakat. Kalau nak sombong, kalau tak bersedia untuk merendah diri, kalau tak bersedia untuk bermuka manis di hadapan orang, duduklah dalam gua. Duduklah dalam hutan. So tak ada siapa nak marah. Itu pun tanta binatang pun marah. Binatang berzikir kepada Allah, tuan-puan. Apa sahaja makhluk di muka bumi ni, apa sahaja ni pokok-pokok, saya duduk sebelah pokok Kalau kita sebut tentang Allah, suka dia. Sebab mereka semua tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah. Entah-entah pokok-pokok ni doakan kita. Siapa dia tengok kita ni bagus? Dia tengok kita ni apa? Tak sombong. Dia tengok kita ni baik. Kan? Entah-entah mereka semua doakan kita. Sama juga macam orang sombong. Engkau pijak bumi Allah. Kita pijak ni bumi Allah. Dia kita nak sombong lagu mana, tuan-puan? Kan? Macam ustazah aku dah. Bukanlah, saya nak ajak. Sebab saya tengok ramai manusia. Even saya ada ramai pembantu rumah. Saya kesal bukan apa. Itu dah nak kata. Bukan orang kaya sahaja sombong, tuan-puan. Kalau korang nak kata orang kaya, orang kaya dengan sombong, belum tentu. Orang kaya entah-entah lebih beradab daripada orang-orang yang tak kaya. Orang kaya, kenapa dia kaya? Mungkin sebabnya dia merendah diri. Mungkin sebabnya dia membantu orang. Mungkin sebabnya dia memberi tangan kanan, tangan kiri. Tak tahu. Kita tak tahu. Orang miskin pun ramai yang sombong, tuan-puan. Itu yang kita kesalkan. Dahlah miskin. Dalam hati je mampu sebut ni. Dengan dalam life saya ni. Dahlah miskin. Kita kesal. Dahlah miskin. Sombong pula. Apa nak dapat? Jangan sampai kita miskin di dunia, miskin di akhirat. Kalau kita pun miskin di dunia, Allah Ta'ala takdirkan begitu. Itu yang terbaik buat kita. Kayalah di akhirat, tuan-puan. Kaya di akhirat itu lebih perlu. Kami yang kaya di dunia pun nak kaya di akhirat. So macam mana orang kaya nak kaya di akhirat? Itulah dia. Kita kena jalankan tanggungjawab sebagai orang Islam. Apa orang kata, rukun Islam, rukun iman buat. Rukun iman ada 6. Fahamkan betul-betul. Nilaikan betul-betul. Rukun Islam ada 5.
balik paling akhir yang mampu pergi haji, pergilah haji. Doakan saya. Saya memang saya belum lagi dijemput Allah. Saya doa tahun depan Allah menjemput saya. Tak apalah, saya bersabar sajalah. Saya selalu niatkan apa 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas yang masa suami saya pergi haji tu, saya nangis. Kat rumah saya nangis. Saya teringin nak pergi haji. Saya bukan tak nak pergi haji dengan suami saya masa tu. Tapi saya cakap, ya Allah, aku tahu kau Maha mengetahui isi hati. Saya kira saya lebih bertanggungjawab. Masa tu saya tak mampu dari segi tanggungjawab. Saya menyusukan anak yang masih kecil tak sampai setahun. Saya tahu kalau saya pergi haji nanti saya tinggalkan dia dalam 30 hari. Anak saya dah takkan menyusu lagi. Itulah cerita yang saya dengar daripada kawan-kawan. Yang anak dia dah tak menyusu bila dia balik haji, balik umrah dan sebagainya. So saya kata tak apa. Mampu tu bukan saja dari segi harta. Memang betul saya ada duit. Saya pun ada simpanan nak pergi haji. Tapi saya kira saya pun belum mampu dari segi tanggungjawab. Tapi itulah, bila Allah takdir lepas tu 2020 PKP. 2021 tahun ni PKP lagi. So saya doa waktu tu apa tau, ya Allah, kalau-kalau aku boleh dapat pahala haji suami aku. Sebab tu saya pastikan suami saya bawa buku apa kalau nak pergi haji. Better, bagus tau kalau bawa buku ni. Karangan Prof. Muhammad Kamil, Travelog Haji. Beliau nak tinggalkan buku tu last minute sebelum pergi. Saya cakap, abang bawalah buku ni. Buku Travelog Haji ni, dia akan insya-Allah bantu abang untuk dapatkan haji mabrur. Alhamdulillah, suami saya bawa buku tu dan bila dia balik, dia share, dia kata buku tu sangat membantu dia supaya dia tidak lalai dan lara daripada menunaikan haji. Haji pun ramai orang lalai, tuan-puan. Ada yang Allah uji dekat sana bergaduh suami isteri. Ada yang Allah uji dekat sana, ada waktu terluang tak nak pergi belajar, pergi isap rokok, ramai tuan-puan. Tapi saya bersyukur suami saya tidak begitu. Dan saya yakin bila dia bawa buku tu, dia kata dia baca buku tu, saya rasa lega. Saya rasa sebagai isteri rasa macam, alhamdulillah, tak sia-sia aku berkorban untuk suami aku pergi haji dulu. So minta doa doakan saya dah daftar dah. Alhamdulillah, saya dah daftar. Sekarang saya nak kumpul duit je. Saya daftar, suami saya daftarkan, beliau sini nak pergi lagi. Saya cakap, jomlah teman, kalau ada rezeki, jomlah teman saya pula buat haji. Saya teringin nak buat haji dengan suami. Amin. Terima kasih banyak Puan Zainab dan semua yang doakan. Saya kira yang tengok saya mungkin ada doa, ada makbul. So, terima kasih banyak doakan saya. Doakan saya dapat haji mabrur. Bila kita nak haji mabrur ni, kita kena prepare dari sini lagi. Jangan dah sampai sana baru nak prepare. Itulah antaranya saya nak kurus. Saya nak aktif. Supaya dekat haji tu, suami saya share semalam kan, banyak pakai energi kan. So, kita nak kena fit. Saya nak, itulah antaranya saya, kita kena belajar minta maaf ke orang. Kita jangan pergi haji tapi kita banyak dosa dengan orang. Betul tak? Kita jangan pergi haji tapi kita sombong lagi dengan orang. Sombong dengan orang tu kan maksudnya sombong dengan Allah. Sebab yang jadikan orang-orang ni kan Allah. Kalau anak saya dia panggil muhri-muhri. Dia tak panggil makcik-pakcik. Dia panggil orang. Semua yang saya daripada mak dengan ayah dia. Mak ayah dia, Umi Abi, Bibi, yang lain semua orang. Tak nak orang tu. Nak orang ni, nak ikut orang tu. So siapa yang cipta orang? Allah. So kalau kita merendah diri dengan manusia, dengan orang, so maksudnya kita merendah diri di depan Allah. Semoga Allah nampaklah usaha kita yang sikit ni. Belajarlah tuan-puan, minta maaf kalau buat salah. Tak kira tuan-puan kaya atau tidak, belajarlah dengan mulut untuk ucap terima kasih
Jika ada orang belanja kita makan, jika ada orang belanja kita percutian, jika ada orang belanja kita apa-apalah, ataupun jika ada orang tolong kita walaupun sekecil-kecil pertolongan, walaupun pertolongan tu tanpa kita minta, mungkin dia datang kat kita, tak apa, saya tolong. Ucaplah terima kasih tuan-puan. Jangan dalam hati aku tak minta tolong pun. Jangan tuan-puan, ada manusia macam tu. Dan bila kita nampak manusia macam tu, kita kesal. Kita kata, macam mana nak senang? Macam mana kau nak minta kekayaan daripada Allah sedangkan kau sombong dengan orang-orang yang Allah jadikan? Macam mana kau nak kau sujud kepada Allah, kau letak dahi kau di atas bumi dalam keadaan hati kau sombong? Hati engkau penuh kekotoran. Hati engkau tak jernih. Hati engkau dendam dengan orang. Hati engkau rasa bangga tak tentu fasal. Macam mana tuan-puan? Sebab itu Rasulullah pesan, kalau kita ada perangai yang tidak baik, jagalah solat. Kalau kita dah jaga solat ikut waktu, jagalah solat tu betul-betul kita dapat khusyuk. Sebab nak khusyuk solat tu paling-paling susah. Tetapi kalau kita usaha, Allah tahu, oh dia ni tengah berniat, dia ni doa kat aku nak khusyuk, aku tolonglah. Yang bagi kita khusyuk Allah. Kalau kita minta sungguh-sungguh kat Allah, ya Allah aku nak khusyuk, ya Allah, mana kita susah nak khusyuk kan? Tengah-tengah khusyuk 1-2 saat teringat anak kita buat apa. Tengah-tengah khusyuk 5 saat dah berjaya 5 saat khusyuk, lalu anak kita pergi bawa tah air besin tah apa dah nak tumpah kat kita. Macam mana nak khusyuk? Jadi khusyuk tu, kalau kita nak khusyuk dalam solat, kalau kita nak jaga solat, minta kat Allah. Ya Allah, jadikan aku, jadikan suamiku, jadikan anak-anakku dan keturunanku orang-orang yang khusyuk dalam solat, orang-orang yang menjaga solat. Walaupun zaman sekarang anak-anak saya memang kena paksa solat. Saya tengok anak orang kadang-kadang, ya Allah, mudahnya dia nak solat. Tapi itulah saya kata, jadi ibu bapa ni mujahadah. Tak apalah Izzah, mungkin Allah nak bagi pahala usaha. Pahala bersabar. Okey tuan-puan, saya dah lebih, saya pun nak join diorang. Sorry kalau saya tersalah cakap, kalau saya tak pasal-pasal menangis. Tak Ari, tak Arsha, saya rindu. Saya nak pergi apa? Nak tunaikan haji. Doakan eh. Arsha pelik kenapa saya nangis. Itulah. Puan Izzah asyik nangis. Itulah Puan Izzah dah kata dah. Saya dah kata kalau saya tak ketawa, saya nangis. So, saya tak nangis, saya ketawa. Itulah dia. Korang, itu saja pesanan saya. Belajarlah merendah diri. InsyaAllah orang yang merendah diri ni akan cepat pandai. InsyaAllah lah lagi kalau korang belajar. Hari ni ada RPM Relive tau. So siapa-siapa yang rasa macam free ataupun sambil-sambil jaga anak dekat pantai ni, boleh tekan, boleh belajar RPM Relive. Masuklah, daftarlah, belajarlah. Dan suka saya nak ingatkan, bila kita belajar kena rendah diri. Okay, jaga diri semua. Saya doakan semua yang melihat saya ni, Allah mudahkan urusan. Jika anda nak kekayaan, Allah bagi kekayaan yang berkat. Jika anda nak bahagia, Allah bagi bahagia yang sebenar. Dan doakan saya dan Tuan Najib, sama-sama kita bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum. InsyaAllah saya doakan semua. Saya doakan semua. Kita sama wave. That's why kita jumpa walaupun dekat dalam live. Dan saya doakan kita semua dapat jumpa dekat syurga Allah Ta'ala. Dan kita jauh daripada neraka Allah. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri.